Erick Thohir dan Sintayong sambut kabar gembira kedatangan Justin Hubner. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sintayong menyambut kabar kedatangan Justin Hubner berlaga di Piala Asia U23 2024. Hubner menjadi pemain timnas Indonesia U23 terakhir yang akan bergabung ke Qatar setelah dilepas Cerezo Osaka pada hari Rabu 17 April usai klub asal Jepang itu berlaga di Piala Jepang melawan Grulla Morioka. Erick menilai kedatangan Hubner akan menambal kekuatan tim Garuda Muda yang kehilangan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Sementara Sintayong memprediksi Hubner akan datang di Doha pada hari Kamis 18 April sebelum laga timnas Indonesia U23 melawan Australia pada matchday kedua fase grup Piala Asia U23 2024. Hubner merupakan pemain yang bisa ditempatkan sebagai bek atau gelandang. Sebelumnya Hubner juga memperkuat timnas Indonesia senior di Piala Asia 2023 yang berlangsung awal tahun ini di Qatar.